Hello guys, welcome back to channel Chris and Olivia. Siti Alai baru berserikai lagi. Kita meda nama alainya alai makai. Alai makai haram. Okey haram. Mari guys. Haram kita. Tuh ya, okay batasnya baru tuh, baru tempat baru. Apa sih kosong ke dalam tuh? Ya? Lebih pada bakut teh semua nih sini kan. Tapi yang paling ketara dia punya nih lantai tiles. Okay guys, milih menu dulu guys. Beli rasa mau coba ini. Tapi kita ngomong itu. Bakut teh kering, dry. Saya mau sup. Teh kering. Okay. Ataupun sup yang mint, yang kering pun. Ambillah seorang satu. Teh itu. Sebab benda ini kan sebenarnya kita udah satu, tapi dia bagi dua nasi kan. Nasi yang kedua. Okay. Yang suka teh. Okay. Okay. Bisi jus, bisi gak yang hangat, lagi tempat menu ya. Memang Chinese nyala di tu. Okay guys, di tu kita ibu go funky bakut tehnya, dua hal nama ya. Tu itu buat tingkat atas, sushi king ujung din. Jadi kita ngaga area baru tu ke baru tu. Go funky. Walau itu ketoknya lampu. Udah berandau ya tadi. Okay, boleh ngaga video aku ya. So kita dah boleh green light. Okay guys, Chris dan Olivia di tu bawa go funky, baku teh. Olivia apa dalam, Chris berluar. Nak toke baju biru ni pun malu ya kau ambil video kau ya. Low profile ya, nak sumbung mah. Tapi ni pun ambil lah video kau ya. Jom kita makan dulu. Review tay apa dalam, go funky, baku teh. Go funky, baku teh sarike guys. 11 pagi sampai 9 malam. Okay, rest day every Wednesday rehat situ. Hello dia. Bok go funky baku teh itu kita buka duduk ngau asaya titik cukup relax. Leban bangunan tu memang bisi dekorasi untuk ke hiasan. Ti cukup narit hati serta boleh nyelap ke mata kita yang menyikok pada kita ke bahagian kaunter bisi bunga. Amat dah asaya relax amat ah. Jadi inti kita perasan tiles ya tadi alai kita berindi ya berindi ngenang cantik lah sangat colorful kurang putih ya curok ya cukup ngasuh kita asai bawa rumah lah nak kira tuai muda tuai biak relax santai lah makan menikmati menu makan ni Robi. Saya yang belum famous terkasih ada arak arak Cina punya. Iya. Okay, boleh. Okay guys, ya tadi sepintas lalu kawasannya di itu. And then kita diberi peluang untuk ngetes city daripada menu highlight dia nya manu bisi pandok ngarak Cina. Lagi kita nguji lepas nanti mari arak, nanti mari alcohol kan. Kita nguji mana tau boleh masuk. Apa sihat? Antara menu itu guys, habis jus buah-buahan, carrot, honey green tea, Thai milk tea. No smoking area guys, berluar tau. Sebab kok nginsap sambil makan berluar. Design kedai makan itu cute guys. Okay, semino tiles dia pun cantik. Di bedak pun jenis kena gaya susu natural. Meja dia berkualiti. Cun, memang cun.
makan minumnya pun harga affordable, nak terlampau mahal. Mayo menu dia baru RM15. Oh my god. Wow. Dia biasa buat putih susah tempat tak dia baru RM15. Lagi kita tak berkena gaya menu ya. Nanti aku lah nanti berjalan ke kedai makan biasa. Antara utai ti diperhatikan aku ianya kebersihan selain dari hiasan ya. Cara pekerja tadi pun dipedang untuk kedai tu terus terang semuanya memenuhi keselesaan kriteria. Ti boleh ngasuh aku datai baru lalu duduk menikmati menu berkedai itulah cukup best. Cukup mana. Senang kita boleh relax healing gitu. Lantai itu bermenang. Selamat bakal pada dunia Alice in the Wonderland. Masain lah. Pada diam-diam ya. Sayang. Okay guys, satu persatu menu kita dah datai. Doyang, telur padi, and then oh, alright, telur bakut teh, isi kuah. Okay, sedikit lagi bakut teh rangkai. Tapi harga semua tu okay, tadi kan? Jumlahnya pun cun, oh. Terus terang. Lagi kita ada kerisian ya guys, yang bahasa Cina, nak faham tu? Menu ke kat di review dah selesai. Ianya tu ianya mas apa nama tadi? Sup ayam ayam masak arak Cina. Ayam masak arak Cina apa ya? Kita ke nguji. Kira paling kenyak lah ya. Guys, nampaknya semua dah sampai. Tu antara menu kita malam tu. Okay guys, menu dah sampai kali itu. Tu kada saya review. Yang pasti memang non halal lah. Tapi memang terus terang kan? Sedap. Okay, first tadi ordernya baku teh rangkai. Sorry guys, lucu tadi. Few minutes later. Okay tu. Baku teh tu lagi hangat tu. Baku teh rangkai. Okay, dalamnya bisi bisi babi. Bisi babi. Adanya bisi kacang bendi. Okay. Yang kedua tadi dia udah tu baku teh sup. And then tu ayam sup. Sup ayam arak Cina. Itu kekak di review sebentar. Okey, nak lupa juga tu telur padi kita, telur padi beserta dengan yang bu apa nama tu? Tahu. Jadi tak mendap. Telur padi, tahu bu baru. Isi apa namanya? Nama teto. Maka halia, nama apa? Kita uji dulu lah guys. Tapi itu highlight dia. Manu masak sup arak Cina. Kita uji dulu. Ayam sup ayam arak Cina. Rasa betul arak dia. Sedap. Tunti ke kening penyebut melancarkan saluran darah sekutuknya. Kalau ambil ni banyak mungkin boleh pening juga ni kening. Boleh senyum sendiri. Kita boleh ngasih kita umum bilang untuk panas badan kan. Terus terang guys, sedap amat. Biasanya sup manuk masak ala Cina biasanya
orang seminat ambil asai arak. Tapi tu terus terang nang bukan asai aja tu ku rasa memang berangin. Memang berangin. Memang sedap. Nanti bini kemana ada sedap-sedap ni ya. Kita patut muji kan terus terang. Sekerat tu. Manis arak ya tu berangin terus terang segar bagabong tu ke babi tu baku teh rangkai power tu nak tu kayak pencuci mulut gitu pengenyang perut nama ya oh tu nang nombor satu lah aku rasa. Okay guys, aku ngau bini tu makai dulu nyok ya tadi apa nama makanan ke diuji terus terang nang nyamai. Baiklah kita yang mendak kini konklusi udah makan itu tadi terus terang. Aku nak kalau ngasai masakan menu sup arak Cina sekik mungkinnya alu wangi, mesti kamu manis. Saya pati ayam yang masuk amat terus terang nang tahu uji kita nak bola tahu uji. Aku buat saya hangat-hangat dan tu bini ku merah dan mau ya. Eh benar siok makan ya. Siok makan. Bos ke tempat pun pun peramah terus terang. Kejayaan pun sangat membantu. Kita nak sombong. Nah, udah kata gitu. Nama kita yang bangsa kita ya kan. Anak saya nak. Makan dulu guys. Sepanjai kenduai makai begitu, nang amat relax saya. Amat ia keterubah nak itu pun kami ngasai ke tu kai penudi nak datai lah. Memang berminat untuk datai baru nguji menu ya, suasana ya. Sesuai kena healing-healing menyekora dia tu ah. Ngerilis ke stres, memang steady. Nanti rasa bahannya pun ayam masak lehing, masak arak lehing Cina atau arak Cina
Guys, nyok dulu habis. Ya ke mana masak lihing ah? Mano masak arak Cina. Nyamai amat. Udahlah berasa arak sedap betul. RM14 lebih aja. Nak datai RM20 mayuhnya tadi. Bulok mat tempat tu. Terbukti sedap nyamai. Nak bulok. Mano dulu habis tadi. Mano masak arak Cina aja. Apa dalam bahasa mano bini ko rasa banyut ayam masak lihing, lihing. Sedap lah. Makin sehat nampak. Bajar ni rusuk. Nyamai maknanya. Okay guys. Clear licin magang dempok. Ternyata sedap. Harga nak lebih dari RM15 setiap tu. Memang sedap dan murah lah bagi aku untuk tempat yang premium betul. Okey, kita sudah makan, sudah tutup bayar. Jadi secara keseluruhan dia memang sedap. Bini kemana sedap, aku pun rasa sedap. Arak tadi lah. Mana masak arak tadi, dia mesti kick kat saya. Sangat, saya tunggu relax kat saya. Untuk malam lagi, yang jangan nak tu. Kau berbayar dulu guys, nak aku nemu bahasa Cina. Bini aku nemu, lebih kalau sekolah Cina. Nemu bahasa Cina sayang? Cina. Okay guys, kita mayang kena duit now lagi. Nyamai dia tu, ni boh kena cash. Oh, murah ke? Kumai tu 60 lah tadi. 42 je. Kira RM21 sikit lah. Okay guys, mulai dulu kita. Kita dah review tempat makai tadi. Tempat serikai. Jumpa lagi nanti. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Chris and Olivia. Nanti kita ngasih channel kami. Best, bye. Nya guys, kita akan ngiga ila Basarikai. Go Fun Key. Area Pekeso, depan Pekeso. Nya JPJ.